Yo, masih bersama gue Isal. Selamat datang di channel YouTube Republik Rakyat Delusi, channel yang ngebahas segala macam perhobian di dunia ini. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, di like, dan nyalakan notifikasinya. Karena dengan subscribe kalian, itu bisa ngebantu banyak banget di channel kami ini. Good job. Ini adalah Magic the Gathering set Kamigawa Neon Dynasty yang bundle pack. Tapi di sini tulisannya bundle aja yang gak ada packnya. Tapi gue masih nyebutnya bundle pack. Dan seperti biasa, sebelum itu kita bumper dulu yuk. Ya, langsung aja. Ini penampakan dari bundle pack ya. Jadi di sini juga bundle packnya nih dibungkusnya beda dari yang sebelum-sebelumnya. Ini mungkin yang pertama kali ya di set ini kali ya. Kenapa? Karena itu tuh pertama nih ada seal hologram kanan kiri ya. Ini menandakan bahwa ini masih segel. Sebelum kita buka, di belakangnya ini tertulis the future is now. Jadi masa depan itu adalah sekarang. Bener gak tuh? Nah, kontennya itu terdiri dari 20 traditional foil dan 20 regular basic land. Nah, regular basic lands-nya yang set ini tuh cakep-cakep banget artnya. Jadi gue suka banget dan gue rekomend banget buat kalian yang masih galau buat milikin bundle packnya set Kamigawa, segera beli sekarang sebelum kehabisan guys. Nah, selanjutnya itu ada di sini 12 kartu dari set booster, tapi satu boosternya itu isinya 12 kartu maksudnya, tapi tetap 8 kartu. Dan ada alternate art traditional foil invoke despair. Jadi ini udah dapat satu. Kemudian dapat card box-nya ya. Ini juga gambarnya shrine gitu, monk, bagus banget ini. Ala-ala cyberpunk ya. Terus di sini plus 2 reference card. Nah, 2 reference card ini gue nggak tahu apaan, nanti kita buka aja. Dan seperti biasa ada oversize pin down life counter. Oke, di samping kanan kiri nggak ada lagi. Oh, di bawahnya ini ada tertulis, oh ini agak kotor ya. Mohon maklum aja guys, karena dikirim pakai paket ya pasti ya. Langsung saja kita buka. Susah. Oke, sudah dibuka guys. Oke, kita lihat. Ini jadi ini gunanya apa? Gue nggak tahu. Tapi kayaknya bisa dibuka juga ya. Mungkin tuh loh. Sealnya, loh ini harusnya di sini ya. Kalau ini karena ini kan dilem ya, jadi nggak bisa juga. Oke, lanjut aja. Oh. Wow, sekarang begini ya. Oh, pantesan gue nggak nyadar nih kotaknya kayaknya agak kecilan sih dari sebelumnya. Nah, biasanya ini nih ada kotak nggak berguna guys, yang isinya tuh nggak tahu ya, mau ditaruh kartu juga nggak muat, mau ditaruh apa juga nggak muat. Mungkin bisa ditaruh buat duit kali ya. Oke, lanjut. Ini, wah, oke. Jadi ini sebuah inovasi atau sebuah upgrade yang sangat bagus. Gue acungin jempol buat Wizard. Good job. Langsung saja, berarti ini berarti nggak ada apa-apa lagi ya tuh, nggak ada rabbit, nggak ada kodok-kodokan. Oke, lanjut, kita buang saja. Ya, ini kita dapat satu cardboard dan ini dapat satu apa nih namanya flyer atau apa ya, poster, bukan poster juga sih, kecil banget ini. Ini mungkin bisa buat kalian pajang ya. Ini juga bagus gambarnya, macam-macam waifu gitu. Ya, ini adalah bentukan dari bundlenya Kamigawa. Jadi depan belakang itu sama ya, dan atasnya hitam gitu. Oke, langsung aja kita lihat isinya. Loh, oh gitu, sekarang tuh ada beginian guys. Nih, bentar gue pinggirin dulu ya. Sekarang tuh ada, ini apa namanya ini? Ini cardboard ya, ini buat apa ya? Mungkin ini buat counter yang pasti, buat counter-counteran mungkin. +1/+1 bisa dipakai ya. Ini mengingatkan gua akan precon commander yang biasanya juga dapat beginian nih guys. Wah, ini juga nilai plus buat bundle set kali ini ya. Ya ini nggak ada apa-apa lagi. Nah, ini kita ke isinya. Itu ada dadunya dulu kita ambil ya. Nah, ini dadunya keren banget guys. Oke, selanjutnya itu ada, ini ada 8 ya. Ada 8 set booster. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ada box ini biasa buat taro commander kalian. Kalau misalkan kalian gak punya deck box, ini bisa jadi opsi.
Jadi taruh 100 kartu di sini bisa, dan sisanya itu perintilan-perintilan ya. Dan ini, oh ini kertasnya bagus nih sekarang nih. Kertasnya kertas, bukan kertas, maksudnya packnya itu dari kayak kertas guys. Sebelumnya itu kan plastik clear ya. Sekarang nih dari kertas, jadi mungkin ini buat yang ramah lingkungan kali ya. Jadi Wizard ini sekarang udah mulai memperhatikan apa nih namanya nih, lingkungan kali ya. Ini ada on turn. Oh ini seperti biasa kartu informasi yang kita nggak pakai. Ini ada tulisannya di sini, ada di Neo Bundle Premium dan Neo Bundle Rack. Nah Neo Bundle Rack nih harusnya sih cuman basic land biasa ya. Mari kita buka. Wah gila ini nice. Ini looks premium buat gua jadinya. Jadi ini ada plants. Tuh lihat tuh gambarnya keren banget kan, sawah, iya. Dan ini bundle premium yang pastinya foil, semuanya foil. Ya ini ada Invoke Despair, kalian pasti udah dapat ini. Udah pasti 100% dapat kartu Invoke Despair ya, dan dapat foil basic land yang bukan gambar-gambar ukiyo-e tapi ini yang biasa, dan biasa aja itu udah bagus banget. Ini pasti bakal gue pakai sih. Ini keren banget guys, seriusan. Keren abis. Oke, selanjutnya langsung aja kita buka menu utama kita, yaitu ada 8 set booster yang mana kita belum tahu apakah ini cuan atau ini aulah gelap. Mari kita coba langsung saja set booster. Pack pertama, kita lihat apakah itu dapatnya. Saya juga nggak tahu. Hop. Ini kebalik nih. Ini tanda-tanda. Ini keren banget ya. Gila. Ini ada Kapatek Wrecker Uncommon. Kemudian ada Red Ninja Mukotai. Ya, langsung aja ya, berarti ini common. Ini common. Common lagi. Common lagi eksperimental. Akironin. Mech Hangar. Oke, kita masuk ke uncommon. Mobilizer Mech uncommon. The Fall Lord of Konda uncommon, dan soul-nya soul transfer, dan dapat foil ancestral katana. Ya, dan ini token-token tidak dipakai. Baiklah, itu foilnya. Oke, selanjutnya March of the bla 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 instant speed ya tapi ini ya. Dan uncommon foil Reinforce Ronin. Dapat kartu wild card ya. Apa ini? Dapat random card ya. Oke. Pack ketiga, lanjut. Invoke Justice, return target permanen from your graveyard, dan dapat foil common dari automated. Lanjut pack selanjutnya. Oke, dapat keras sakti, keras sakti. Namanya berhenti bertindak sesuka hati, keras sakti. Nice, oke kita dapat pertama island artlandnya, nice. Ini kita simpan. Kemudian Guardian Ouroboros, oke. Heiko, cakep Heiko-nya ya, Heiko Yamazaki ya, gambarnya perempuan. Kemudian, hop. Mythic, oh my god, Mythic guys, keren banget guys. Oke, Nashimun, oke. Mythic pertama kita sudah keluar guys, dan Ninja Kunai, foil, common. Dan rare Myojin of Grim Betrayal. Oke, ini dari Commander. Tidak terlalu bagus, guys. Dapat 2 rare, guys. Oke, ini dapat 1 foil common. Dapat 2 rare di pack ini. Myojin dan Lightpaw, tapi tidak terlalu mahal sepertinya ya. Lanjut di pack ke 6. Pack ke 6, guys. Oke, belum kurang. Masih 1 tuh masih kurang, guys. Minimal 3 lah mythic lah. Ayolah, come on lah. Ini set booster loh. Set booster masa pelit amat nih, dapat patung nih. Patung. Dapat land plains. Oke, nice. Dan moon specialist ya. Ini showcase. Tidak terlalu bagus, common semua. You already dead.
Oh, dapet guys. Omae wa mou shinderu. Nani? Azusa dan Rare Myojin of Blooming Dawn. Ini lagi-lagi dapat di Preken ya. Dan oh, rare-nya 2 guys. Oke, okay, jadi Scrap Welder. Oke, okay, kali ini dapat 2 rare, 2 rare dan 1 mythic. Ini dapat treasure token. Selanjutnya, pack ke 6. Eh salah, pack ke 7. Bunseiju The Shatter. Oke. Okay. Dan Hinata Dawn Crown Showcase. Wow, gila, keren guys. Tapi non foil ya. Tapi ini keren banget artnya asli. Mythic, mythic kedua, Hidetsugu Consume All. Hidetsugu Consume All nih lumayan harganya guys. Oke, kita masuk ke mythic foil yang tuh di belakang itu keren banget ya. Gambar setan guys. Gila. Serem loh nih kartu nih. Oke, pack terakhir. Pack terakhir saya masih kurang puas guys. Pack terakhir ini guys. Nanti kalau jelek kayaknya kita mesti tambah satu bandel lagi nih guys. Iya gak sih? Oke, next bandel. Kita buka lagi. Belum kapok-kapoknya ya. Oke, okay, jadi ini dapat Vector Glide dan rare-nya Surge Catch. Uncommon Go Shintai. Oke, okay, kita dapat Shrine. Uncommon Go Shintai dapat Shrine lagi. Go Shintai dapat Shrine lagi, dapat 3, guys. Buset, apakah oh enggak. Ini apa-apaan dapat 3 begini, guys. Go Shintai, Go Shintai, Go Shintai. Sintai, oke, okay, The Shatter F Era dan Restoration FA Ganjo. Oke, okay, ini bolak-balik dan dapat foil. Omae wa mou shinderu. Foil guys. Oke, okay, nice. Weaver Harmony. Oke, okay, Weaver Harmony juga ya sosol lah ya. Main lah ya. Oke. Okay. Dapat land forest, cakep guys forestnya. Kemudian Asari Captain Showcase. Eh Ganjo akhirnya dapat land, tapi landnya B aja guys. Ini land murah guys, land putih itu. Dan dapat Prodigy Prototype, Uncommon Foil. Uncommon dan Kami of Transient. Oke, okay, Kami of Transient. Animus, kita belum dapat mythic sampai sekarang, guys. Ini udah pack keempat kali ya. Moon Circuit Hacker dapat juga common yang katanya susah buat dicari ya. Ini dapat yang showcase lagi ya. Keren. Loh, dapat island di sini, guys. Oke, okay, nice. Dan mythic Blade of the Oni. Ini juga mythic-nya, mythic murah. Mythic murahan. Oke, mythic pertama dan mythic-nya jelek. Wow. Foil Plains. Nice. Ini mahal. Oke, Insectlebrace showcase. Showcase. Apakah ini pertanda, guys? Pertanda dapat pedang, guys. Dan dapat rare. Oke, okay, dapat 2 rare, 1 foil Beating Palm Ninja dan dapat Eater of Virtue. Nice. Oke, okay, ini rare pertama kita yang foil ya. Dapat Swamp. Oke, okay, ini nice last pack sih. Oke okay lah, ini pelipur lara nih. Pelipur lara. Bapuk sekali. Oke, okay. Uncommon Orochi dan Rare Myojin Grim Betrayal dari Precon. Ya, untuk yang Myojin item oke okay lah, ini masih lebih better daripada Myojin-Myojin yang lainnya. Dan rare lagi Leg Pass. Dan oke, okay, selesai. Ya, segitu saja. Ini dapat foil, dapat 2. Kayaknya tadi gue dapat deh.
lighthouse ini deh. Oke. Harga ada di bawah ya, nanti kalian bisa cek berapa totalnya untuk satu set ini, apakah itu worth it atau tidak. Dan bundlenya ini price range nya sih untuk saat ini ada di harga 500 ribuan ya. Oke, kalau gitu sebelum gue tutup, jangan lupa di subscribe, di like, dan nyalakan notifikasinya. Gue Isal, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.